Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya, Mr. Jekler. Guys, pada hari ini saya mau buat satu reaction video yang bertajuk Stadion Gelora Bung Karno GBK 2020 Jakarta Drone Footage. Okay guys, sebelum ini saya ada buat juga reaction beberapa berkaitan stadium, contohnya JIS Jakarta International Stadium, dan juga itu ada beberapa lah yang saya react. Sebelum ini kamu boleh tengok di sini. Nah, di sini saya taruh. Kamu boleh tengok video saya yang sebelumnya lah. Tapi hari ini saya mau react untuk Stadion Gelora Bung Karno. Okay, saya pun belum lagi nampak secara keseluruhan dia punya stadium ni. Jadi itulah saya mau buat reaction dulu. Okay, saya harapkan kepada anda yang menonton video saya dalam keadaan yang sehat, baik, dan diharapkan anda terhindar daripada penyakit COVID-19 ni guys. So, anda pastikan anda menjaga jarak, pakai masker agar kita selamat lah. Saya harap, saya mendoakan kebahagiaan anda, kesejahteraan anda, supaya anda boleh hidup dengan lebih baik. Okay? So, bagaimana video dia? Jom kita tengok video ini. Cantiknya. Guys, sangat cantik guys. Dia punya background dia tu bangunan tinggi-tinggi. Lepas tu di depan dia adalah stadium GBK ni. Guys, amazing guys, depan pemandangan dari atas ni sangat cantik. Wah, cantik oh, dia punya kerusi tu warna merah dan juga putih, melambangkan warna Indonesia guys, seperti mana bendera Indonesia. Dikelilingi dengan pokok-pokok hijau, taman, ada taman ni, taman rekreasi. Wah, bestnya ni guys, berjalan di sini. Ini lagi ada patung. Wah, sekitar dia sangat indah lah guys. Oh, dekat situ pula bandar sudah. Berdekatan dengan bandar. Dekat saja guys, bandar ini. Cantiknya guys. Indah. Sungguh indah guys. Sungguh indah bandar Jakarta ni. Oh ya guys, lupa pula. Ini GBK di bandar Jakarta kan? Kalau salah, tolong betulkan saya di komen ya. Wow. Ada tempat turun helikopter lagi. Wow. Cantiknya guys rumput ya. Dengan diiringi musik piano yang sangat lembut, membuatkan anda dibuai mimpi. Dibuai mimpi kayak gitu. Nah, ini dah tadi taman dia tuh guys. Taman kehijauan, hijau orang bilang. Guys, saya pun lupa sudah berapa jumlah, apa nama dia, jumlah kapasiti penonton yang boleh tengok di hadir untuk dalam stadium ni. Mungkin kamu boleh komen di bawah berapa ya. Tolong ingatkan saya berapa jumlah penonton yang boleh hadir. Kalau saya tidak silap lebih kurang berapa, yang terbaru ini 77 ribu orang.
lebih kurang gitulah. Ya kan, 77. Ya itu yang terbaru lah, sebab dulu tu kan apa nama dia, dulu waktu pembukaan dia punya stadium ni boleh mencapai 120,000 orang. Lepas tu dia kurangkan kepada 88,000 lah. Lepas tu dia kurangkan lagi kapasiti itu. Dulu memang banyak boleh muat yang ni, yang saya pernah baca lah. Kau tengok ni guys, pemandangan dia. Indah sekali guys, kau tengok ni. Sangat suka dia punya. Tengok luas. Nah, kau tengok luas, betapa luasnya dia punya kawasan GBK ni guys. Indah sekali, cukup indah, penuh dengan kehijauan. Video yang dia buat ni guys sangat cantik. Waktu tidak orang di stadium tu, apa, nyaman, tenang, kan? Wah. Kalau lah suatu hari nanti saya bisa untuk datang ke sini untuk tengok sendiri guys, saya mesti wajib datang di Stadium Gelora Bung Karno nih guys. Kan, bagi anda, adakah saya mau tanya lah, berapa kali anda, para teman-teman yang saya menonton video ini, pernah untuk menonton sepak bola di sini? Kalau kamu ada lebih daripada 10 kali, kamu boleh komen juga. Ataupun berapa kali sajalah, komen saja di bawah berapa banyak kali yang kamu pernah pergi untuk menghadiri, untuk menonton sepak bola ini. Sebab GBK ini merupakan salah satu yang paling legend guys, paling legend di Indonesia, menjadi tempat-tempat persahabatan untuk sepak bola nih guys, di peringkat antara bangsa. Itu yang sangat bagus nih guys, quality stadiumnya sangat baik, bukan saja besar, baik. Facility dia pun sangat cun guys, level international. Oh, indah sekali guys. Sekejap ya guys. Okay guys, kita sambung. Sorry tadi kawan saya datang. Okay, so kita sambung tengok video. Oh, tinggal 1 minit lagi guys. Guys, saya mau tanya, kalau siapa yang ada, bukan ada, adakah kamu tinggal berdekatan dengan GBK nih guys? Adakah anda sudah bosan melihat ataupun macam mana? Saya sangat kagum, sangat suka dengan pemandangan dia, sangat suka dengan seni bina stadium GBK nih guys. Ini tempat orang bersenam juga pun ada. Okay guys, sampai situ saja video
Stadium Gelora Bung Karno. Apa yang saya boleh katakan adalah stadium dia guys sangat-sangat cantik guys. Bukan saja cantik, besar, bersih. Dan dia punya taman di stadium tu, di luar daripada stadium tu pun sangat cantik. Dan saya sangat suka dengan suasana dan juga pemandangan dia guys. So, terima kasih kerana anda menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen dan share. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye.